Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Umat Islam mula menggunakan takwim ataupun kalendar di zaman Abul Futuhat, bapa pembukaan, yakni di zaman Sayyidina Umar memerintah. Di zaman Sayyidina Umar Al-Faruq, Islam menjadi kuasa besar dunia. Panglima Islam hebat-hebat, mereka menguasai, mereka bergelut di medan tempur, mereka berjaya untuk mengambil wilayah-wilayah dengan jarak yang sangat luas. Panglima Islam Sa'd bin Abi Waqqas telah berjaya menawan Iraq. Panglima Islam Amru Al-As telah berjaya menawan Mesir. Panglima Islam Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah telah berjaya menawan Syria. Panglima Islam Khalid bin Al-Walid telah berjaya menawan bumi Palestin daripada tangan tentera Kristian yang dipimpin oleh Sophronius. Bagaimana dua buah empayar besar dunia waktu tersebut telah tumbang berantakan di tangan kerajaan Khalifah Umar ataupun Amir Mukminin Sayyidina Umar, di mana kerajaan Rom yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla tumbang dalam perang Yarmuk, manakala Parsi, sebuah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Kisra yang juga penaung kepada agama Majusi, agama sembah api, agama Mazdak, disebut juga agama Zoroaster, tumbang perang Al-Qadisiyah untuk memudahkan pentadbiran kerajaan Islam, memudahkan pengurusan wilayah Islam yang luas ini. Maka Sayyidina Umar telah melantik gubernur-gubernur wilayah. Di Syria, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah menjadi gubernurnya. Di Mesir, Amr Al-As jadi gubernurnya. Sa'd bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Iraq. Masalah mula muncul apabila surat-surat yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat di Madinah mengambil masa yang panjang untuk tiba di wilayah Islam. Dan apabila dilihat surat tersebut, tak tahu bila tarikh, bila hari bulan, maka sahabat-sahabat kanan telah berhimpun di Madinah bermusyawarah untuk menentukan takwim ataupun kalendar kepada umat Islam. Ada sahabat dalam musyawarah mencadangkan kalendar ataupun takwim kepada umat Islam bermula dengan tahun berlakunya tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mencapai kesepakatan suara. Ada sahabat yang mencadangkan bermula dengan tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mencapai kebulatan suara. Maka Sayyidina Umar meminta pandangan daripada seorang tokoh sahabat, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali yang mencadangkan supaya takwim ataupun kalendar orang Islam bermula dengan tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah, diterima oleh ahli musyarak. Dan itu sejarahnya kita umat Islam mempunyai kalendar, mempunyai takwim hinggalah sekarang. Alhamdulillah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika kita ingin mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana 13 tahun dakwah Nabi di Mekah yang menjadi pemimpin di Mekah seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, seperti Umar bin Hisham, Abu Jahal, seperti Abdul Uzza, Abu Lahab, mereka mengepung, mereka mengekang dakwah Nabi. Antara tempoh 13 tahun dakwah Nabi sekitar 300 hingga 350 orang sahaja yang beriman dengan agama Allah. Kita melihat bagaimana Nabi kita berhijrah. Sebelum berlaku hijrah, ada beberapa peristiwa-peristiwa besar di mana di bulan Zulhijjah, bulan yang dipanggil sebagai bulan haji ini, orang Arab yang kafir penganut agama Wasani, mereka telah pun melaksanakan haji tapi cara atau manasik haji jahiliah. Jahalah itu bodoh, jahil, tanpa petunjuk, tanpa pedoman, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Maka Nabi mengintai peluang untuk berdakwah. Nabi fokus kepada rombongan daripada Yathrib ataupun Madinah, kerana orang-orang Madinah, orang Yathrib biasa berinteraksi dengan Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, yang Yahudi bangga dengan keturunan mereka, Bani Israel. Sebahagian rasul-rasul dari kalangan mereka, dalam kitab Taurat menyebut tentang rasul akhir zaman yang bernama Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang yang sama. Jadi Nabi bercerita kepada Aud dan Khazrah tentang rasul akhir zaman, tentang Islam. Maka mereka dah teli, dah maklumat dengan apa yang mereka dengar daripada mulut orang Yahudi di Madinah. Maka bulan Zulhijjah tahun ke-11 kerasulan, mereka bertemu dengan Nabi. Bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan, berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama. 12 orang muslimin daripada Yathrib atau Madinah berbai'ah dengan Nabi. Maka tuan-tuan dikirim tenaga nukabak ke mana? Ke Yathrib. Mereka seperti Abdullah bin Umaktum, seorang sahabat yang buta tapi alim Al-Quran, seorang
Ahlul Qura. Dia hantar juga pemuda yang pintar, yang cerdas, yang pakej keberanian dengan intelektual itu, Mus'ab bin Umar, yang kita gelar sebagai Mukri Al-Madinah. Di mana di Madinah, kelompok Nuqabah ini telah mengasaskan sebuah markas tarbiyah iaitu Baitul Qura. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian kena faham bahawa Islam tegak di atas ilmu. Islam tegak di atas pencerahan. Di mana kalau kita lihat Imam Hasan Banna ada menggagaskan rukun bai'ah yang pertama disebut Al-Fahmu. Dan ialah berlaku di Yathrib atau Madinah, Mus'ab pergi rumah ke rumah mengetuk pintu, bercerita tentang Islam kepada orang-orang Madinah. Manakala tempoh setahun gerak kerja dakwah ini berjalan, proses pencerahan ini berlangsung di Madinah. Akhirnya di bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan, yakni tahun terakhir Nabi di Mekah, datanglah 73 orang muslimin dan 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaibah binti Ka'ab datang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita namakan sebagai peristiwa Baiatul Aqabah yang kedua. Peristiwa baiat ini sangat penting, besar maknanya, signifikan kepada perjuangan Islam, di mana telah bocor kepada musyriki Mekah. Lantas mereka mengadakan mesyuarat di Darun Nadwah untuk merencanakan konspirasi, kerja-kerja jahat mereka untuk memusnahkan Nabi, memusnahkan dakwah Nabi. Konspirasi jahat mereka ini dibocorkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu atau untuk membunuh kamu atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik, maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah.